Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun dan dimudahkan rezekinya. Dan pada video kali ini kita akan riding ke danau di atas Alahan Panjang, riding sambil camping ya teman-teman. Dan bagaimana keseruannya, jangan kemana-mana dulu, dipantengin terus channel ini. Dan jangan lupa untuk ditukung terus, di like, subscribe, dan komen, juga di share kepada teman-teman lainnya agar channel ini dapat berkembang untuk kedepannya. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Jadi ceritanya kita mau jalan ke Alahan Panjang, ke Danau Atas. Kita ngumpulnya di Lai Motor Custom. Mudah-mudahan cerah, mudah-mudahan gak hujan ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan keselamat pulang pergi, dan nanti kita sambung lagi. Pak Anif, ayo. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya teman-teman, nanti kita sambung lagi. Ikuti keseruannya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riding kali ini kita akan menempuh jalur menuju ke Alahan Panjangnya melalui jalur Batu Sangkar ya teman-teman. Dan karena musim hujan, kita beberapa kali dalam perjalanan itu ditimpa oleh hujan yang sangat deras sekali. Yang pertama itu di Batu Sangkar, kemudian di Danau Singkarak dua kali, dan nanti juga di Kota Solok kita neduh sekitar dua kalian ya teman-teman. Dan walaupun dengan hujan yang sangat lebat atau deras tersebut, kita tetap bersemangat dan tidak menyurutkan langkah kita untuk terus menuju ke lokasi yang telah kita sepakati di awal-awalnya. Dan kemudian ketika hujan udah mulai reda, kita melanjutkan perjalanan, kemudian kita makan siang dulu di Kota Solok. Nah, dari tinggi-tinggi itu kita terhenti beberapa kali karena hujan ya teman-teman. Yang pertama itu di daerah Batu Sangkar, mau deket ke Embu Ilir, tempat keluar kita. Terus di Danau Singkarak kita dua kali ketahan. Terakhir di pom bensin kita istirahat dulu sebentar sambil sholat tur ya teman-teman. Dan setelah itu kita lanjutin perjalanan. Dan sebelumnya barusan kita makan siang dulu. Tapi sebenarnya ini belum makan siang lagi ini, sudah makan sore ini. Jadi awalnya kita berencana untuk lewat jalur yang lewat Muara Pane ya teman-teman, bukan jalur biasa gitu loh. Cuman karena kata teman-teman kesepakatannya, karena ini hari udah lumayan sore, jadi kalau kita ke sana jalurnya agak sulit juga ya, medannya agak sulit, terus udah sore, hujan, dan kita belum pertalat gitu ya. Mudah-mudahan karena panas ya teman-teman. Jadi ini jalurnya rencananya kita pakai jalur yang biasa lewat kebun teh ya nanti teman-teman. Kebun tehnya yang di Kayu Jahu.
lewat danau bawah, kurang aman lah situasinya, udah sore juga, habis hujan, gelap, jalanan juga kurang bagus di sana gitu. Tapi rencananya besok kita baliknya lewat sana aja gitu loh. Tapi di depan itu udah gelap banget ya. Mudah-mudahan gak hujan, mudah-mudahan gak hujan. Dan juga kita di 3 video yang terakhir atau 2 dari video yang ke 48 ya, suaranya itu kurang kedengeran dan kehempit sama suara knalpotnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan kritik dan sarannya. Dan rencananya kita mau camping itu 2 hari, cuman karena teman-teman ini ada yang gak bisa, jadi kita baliknya besok aja. Tapi jam berapa baliknya kita belum pastiin, yang penting kita main-main dulu di danaunya. Jadi ada satu catatan kalau buat kita yang nge-vlog ini ya, apalagi kalau misalnya touring kayak gini itu, usahakan bagi kita yang bertugas sebagai dokumentasi itu paperwork di awal. Misalnya kalau kita istirahat atau makan, itu yang duluan beres-beresnya ya kita gitu loh. Jadi langkah bagusnya kalau kita yang mau nge-vlog itu dan kita siapa dari awal itu nggak sempat kita rekam karena memang hujannya begitu deras sekali ya teman-teman. Dan jangan kemana-mana, diikuti terus bagaimana keseruannya dan selamat menyaksikan. Bagi teman-teman yang tertarik untuk menyimak bagaimana perjalanan kita bersama teman-teman kita di daerah Bukit Tinggi dan daerah Baso dengan kata karunnya, bisa nanti disimak di link sebelah atas yang ada di dalam video ini. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Ini, udah baik kan? Sakit tadi demam. Dingin. Jadi kita baru nyampe dan rencananya mau ngecamp di sini. Tuh. Setelah ditimpa sama hujan, berhenti hujan lagi, terus jalan hujan lagi, terus jalan hujan lagi. Nah, akhirnya kita nyampe. Tuh. Nanti kita sambung lagi, kita mau masang tenda. Oke. Itu bos. Tuh. Suasana di pinggiran danau. Menikmati dinginnya danau. Dalam hal ini kompres. Danau Ate. Mana sendal kompres? Mahal itu. Tapi nya belum hidup. Di sebelah ini. Sebelah bengkel. Bos belum pergi. Iya. Harusnya kita berapa bang? Converse 15 deh. Aku teman Bang Is, Bang. Oh, 10.000, Bang.
Jadi makan malam kita hari ini adalah ada sarung tangan, ada sepatu. Tuh. Makan malam ini. Tuh. Ada fans tuh, ada apa lagi tuh. Jadi anak-anak pada api unggun ini sekalian ngeringin pakaian yang kehujanan tadi pas motoran. Mantap. Ayo. 3 menit kering, 3 menit kering. Ini semalam susah tidur. Tuh.